Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan memberikan petunjuk bagaimana cara mendaftar di Ekomobi ya, CPF Ekomobi. Kita buka Ekomobi CPF. Ya, ini daftar di Ekomobi CPF. Loading. Jadi Esco Ekomobi CPS ya tadi ya. Nah, lambat ternyata. Klik. Lalu next. Silahkan isi ini datanya aja, misalnya Pena Irawan, misalnya isi aja data-data yang dibutuhkan ya. Misalnya apa ini? Ya, ini aja. Tinggal under next aja. Ya. Setelah kita itu, kita next. Kita isi trafiknya, search engine misalnya ya. Order finish. Nah, sudah terdaftar ya. Sudah terdaftar ya, cepat banget kan ya, daftar di CPS Ekomobi ya, cepat. Ini internetnya aja yang agak lambat. Nah, kita langsung bisa login. Nah, nanti kita setelah beli di apa namanya NKRI Spot ini, kita misalnya mau pakai yang ini ya, belanja suite ya, kita login. Nah, Irawan. Itu di belanja suite ya. Kita login ya. Ke apa namanya? CPS Ekomobil tadi saya baru ini bikin. Saya udah punya ini kan akun baru. Sekalian untuk memberikan panduan kepada Anda ya. Login. Ini Anda udah dianggap Anda udah login ke lonceng IM, ini tool-toolnya ya. Sebagian nanti ada sebagian yang belum saya masukkan. Shopee, Tish dan lain dan Shopee dan Tish ya. Alif belum jadi. Lambat.
Lambat sekali. Saya stop dulu ya. Bentar. Ada pause nggak? Lupa kode. Ya udah, cukup aja ini ya. Nanti di bagian video kedua aja nih, kayak tuh stop dulu. Yang penting Anda udah bisa daftar ya.